Kabar adanya perpecahan di internal pemerintahan Rusia kini kembali mencuat. Rusia disebut telah menyiapkan rencana evakuasi untuk Presiden Vladimir Putin jika pasukannya kalah. Kabar ini muncul saat pasukan Ukraina meningkatkan perlawanan dengan menggunakan sistem HIMARS. Menurut saluran Telegram yang disebut berasal dari Kremlin, Putin dan jajarannya sedang menyusun sebuah rencana. Rencana itu terkait upaya melarikan diri dari Rusia jika pasukan Moskow dikalahkan Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, Rusia mulai menunjukkan sejumlah kemunduran saat perang di Ukraina memasuki bulan kelima. Di antaranya serangan di Donbas yang terhenti serta ekonomi Rusia yang mulai runtuh. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Ukraina yang justru bersiap merebut kembali Kherson. Menurut saluran Jenderal SVR, Putin dan rombongannya sedang mempersiapkan rencana evakuasi dari Rusia. Diperkirakan pesawat yang membawa Putin dan keluarganya keluar dari Rusia akan menuju ke Suriah. Namun, setiap penerbangan ke Suriah harus melewati wilayah udara Turki yang merupakan anggota NATO. Pada akhirnya, rencana pelarian ini juga akan melibatkan pemimpin terkuat Turki, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan bisa saja mengizinkan atau menolak pesawat Putin melintasi wilayah udaranya. Seperti diketahui, Erdogan dan Putin memiliki hubungan yang kompleks. Keduanya telah menjadi teman dan musuh di berbagai waktu selama satu dekade terakhir. Adapun pelarian Putin ini disebut akan menguntungkan Turki dan Iran. Mereka bisa memanfaatkan pelarian Putin untuk kondisi tertentu. Dan informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.